오늘 2 번째 아, 적 그리스도의 모형 안티오코스 에피파네스 사 세에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. Malam hari ini kita akan belajar bab yang ke dua l u dua yaitu tentang Antiochos empat model atau tipologi dari a n t i c h r i s t u s Daniel서 십일장 이십일 절에서 사십오 절까지 말씀을 함께 보시겠습니다. Mari kita mendengarkan bersama-sama Daniel Pasal 11 dari Ayat 21 sampai 45. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian, dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa. Meskipun sedikit orang-orangnya, dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat tetapi hanya untuk sementara waktu kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama karena akan datang kapal-kapal orang kipi melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi, untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga, para allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri, tetapi sebagai ganti semuanya itu. Ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amun. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda, emas, dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti Dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang.

안티오코스 4세입니다. 야, jadi tokoh yang muncul dalam p r i k o b malam hari ini itu dapat disebut sebagai model atau tipologi dari Antikristus yaitu Antiochus e m p a 4. 다니엘서 11장 전체의 그 예언과 성취라는 측면에서 다니엘서 11장을 한번 먼저 살펴보겠습니다. p e r t a m kita melihat nubuat dan penggenapan dari Daniel pasal 11. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 1 1 0장과 함께 다니엘이 주전 5 3 5년에본 환상이었습니다. 11. 12. 13. 14. adalah penglihatan yang dilihat oleh Daniel pada tahun 5 3 5 s 6 18. 15. 16. 18. 15. 16. 18. 15. 16. 18. 15. 16. 18. 15. 16. 18. 15. 16. 18. 1 아주 상세합니다. penglihatan di dalam Daniel pasal 11 ini sangat spesifik dan terperinci. 그래서 Oleh karena itu para sarjana biblika liberal mengklaim bahwa kitab Daniel ditulis pada abad kedua sebelum masehi.

이 t u n e l u m m e h i 세상 마지막에 등장할 적그리스도의 모형과 같은 인물입니다. Seperti tema dari bab 22 malam hari ini bahwa Antiochus 4 Epiphanes ini adalah tipologi atau model dari Antichristus. 그래서 종말론을 연구할 때에 이 다니엘서 11장에 있는 내용을 아주 깊이 있게 연구를 합니다. Oleh karena itu, saat kita menelaah tentang eskatologi, maka pasal 11 ini sangat-sangat sering dipakai sebagai referensi. 이제 그 내용을 좀 자세하게 살펴보겠습니다. Dan mari kita melihat isinya satu persatu. 먼저 20절 말씀을 읽어주십시오. Ayat 20, menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 자, 이 말씀은 안티오코스 3 암살당할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini sedang merujuk kepada Antiochus 3 yang akan dibunuh. 그리고 첫째 아들이 왕위를 계승할 것을 말씀합니다. Dan juga menubuatkan bahwa putra sulungnya akan naik takhta menggantikan dia. 당시 이 북방왕관, 당시에 이 북방왕은 로마와의 전쟁에서 패전해서 로마에 조공을 바치는 그런 상황이 되었습니다. pada waktu itu raja n e g r i utara di dalam peperangan melawan kekaisaran Romawi mengalami kekalahan dan mereka harus membayar upeti kepada kekaisaran Roma. 왕위를 계승받은 첫째 아들도 그 아버지 안티오코스 3세처럼 암살을 당할 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini juga sekaligus menubuatkan bahwa putra sulungnya yang menggantikan dia sebagai raja, ia harus membayar upeti kepada kaisar Romawi dan dia juga akan dibunuh seperti ayahnya. 21 Ayat 21 menggantikan dia akan muncul seorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja Dengan perbuatan perbuatan 여기서 한 비천한 사람은 안티오코스 3세의 둘째 아들 안티오코스 4세를 가리킵니다. 이 신임 문줄 갖다 서랑양힌, 서랑양힌이란 말로 주어진다는 뜻입니다. 안티오코스 3세의 둘째 아들 안티오코스 4세를 가리킵니다. 신임 문줄 갖다 서랑양힌, 서랑양힌이란 말로 주어진다는 뜻입니다. 아주 간교하고 무례하고 비열한 사람으로 그렇게 기록돼 있습니다. 안티쿠스 4세는 오랫동안 로마의 볼모로 붙잡혀가서 비천한 생활을 했던 사람이었습니다. 그는 왕위를 이을 만한 사람이 되지를 못했습니다. dan dia juga seorang yang tidak layak untuk naik takhta menggantikan ayahnya. Karena 비열한 방법으로 왕위를 차지하게 됩니다. Tetapi ia merebut takhta kerajaan dengan cara yang jahat. 그가 바로 Antiokos 4세였습니다. Dialah Antiochus 4. 22절 말씀을 읽어 주십시오. Ayat 22, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan bahkan juga seorang raja perjanjian. 말씀은 죽은 부왕의 신하가 이끄는 군대와 애굽의 동맹군을 속임수로 물리칠 것을 말씀하고 있습니다. I had n y sedang membuatkan bahwa ia akan mengalahkan tentara yang dipimpin oleh bawahan almarhum raja dan sekutu Mesir dengan tipu daya. 23절 읽으십시오. I would Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang. Dan ia akan maju serta men, menjadi berkuasa. Meskipun sedikit orang orangnya Antiochus 4 속임수로 그 세력을 불려나갈 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini sedang berbicara bahwa Antiochus 4 akan memperluas kekuatannya atau kekuasaannya melalui tipu daya. 24 Ayat 24. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan, dan harta di antara orang-orangnya juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. 자이 말씀은 예루살렘에서 정동 정통파 제사장들과 진보파 제사장들에게 제사장 직분을 번갈아 가면서 팔아 많은 자금을 모아 사람을 매수할 것을 말씀하고 있습니다. Iya ini menubuatkan bahwa ia di Yerusalem ia akan menjual jabatan imam kepada para imam ortodoks dan imam progresif secara bergantian dan mengumpulkan banyak uang untuk membeli orang-orang. 25절에서 28절까지를 보면은 안티오코스 에피파네스 4세의 그 전쟁을 기록하고 있습니다. Dan 거기다 melihat dari ayat 5 sampai 28 itu mencatat tentang peperangan yang ditimbulkan oleh a n t i o c h o s 4 Epiphanes ini. 25절 읽어 주십시오. Ayat 5. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat. Ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. 당시 남방 애굽에서는 클레오파트라의 아들 푸톨로미 6세가 왕위를 이어받았었습니다. Pada waktu itu di negeri utara di Mesir, putra Cleopatra yaitu Ptolemeus 6 berhasil naik takhta. 이 프톨레미 6세는 북방 왕국의 빼앗긴 팔레스타인을 되찾기를 원했습니다. Demetrius 6 ini dia ingin merebut kembali wilayah Palestina yang telah direbut dari kerajaan utara. 이 사실을 안 북방 왕 안티오코스 4세는 팔레스타인을 빼앗기지 않기 위해서 대군을 거느리고 왔습니다. Mengetahui hal ini, Antiochus IV, yaitu Raja Negeri Utara, bergerak ke selatan dengan pasukan besar untuk melindungi wilayah Palestina. 169년에 애국 국경에 있는 펠루시움 요새에서 북방왕과 남방왕과의 전쟁이 벌어졌습니다. Dan pada tahun 169 sebelum masehi pertempuran terjadi di benteng Pelusium di perbatasan Mesir.

이 말씀은 에굽의 신하들이 에굽 왕을 배신할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. ayat ini menubuatkan bahwa para pengikut Mesir akan mengkhianati raja Mesir. Mereka mencerai beraikan pasukan Mesir. 에굽 왕의 군대가 흩어지게 됩니다. Jadi akibatnya pasukan Mesir akan menjadi tercerai berai. 27절 읽어주십시오. ayat 27. dan kedua raja itu bermaksud jahat. dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil. Sebab akhirnya zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. 애국왕 Ptolemy 6세는 패배를 인정하고 평화 협정을 맺으면서 4 왕으로 전락해 버리고 말았습니다. VI, raja Mesir, mengakui kekalahannya dan ia membuat perjanjian damai dan menjadikannya raja boneka dari Antiochus e g i p n 장인 Ptolemy 를 폐위시키고 그의 동생 p t o l e m 세를 왕으로 옹립을 합니다. Diodimus i r dikatakan bahwa Mesir mengkulikan Ptolemus enam jenderal yang kala itu dan menetapkan saudara raja Ptolemus saudara raja yaitu Ptolemus 7 sebagai raja. a n t i o c h o s 4세와 Ptolemy 세는 자리를 같이하여 왕권 회복을 Dan ayat ini menubuatkan bahwa Antiochus IV dan Ptolemius VI bekerja sama untuk memulihkan takhta. Karena mereka Tetapi rencana mereka tidak tercapai atau tidak akan berhasil. Ayat 28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus 단 itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. 안티오코스 4세는 남방 왕국을 침략하여 애굽 정복을 완전히 성취하기 못했지만은 그러나 많은 전리품들을 가지고 본국으로 돌아갑니다. Artinya hendaknya k i a l a t b a w a a n t i o c h s 4 m n g i n v a s i kerajaan selatan dan meskipun tidak sepenuhnya menaklukkan Mesir tetapi ia pulang atau kembali dengan membawa banyak 어, barang-barang rampasan. Antiochus IV가 남방 왕을 침략하는 그런 내용들을 우리가 쭉 살펴보았습니다. Ya, sampean sini kita sudah melihat bersama-sama bagaimana Antiochus terus menginvasi kerajaan selatan. 오늘은 다니엘서에 등장하는 안티오코스 에피파네스 4세에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Dan mari kita melihat bersama-sama beberapa bagian dari kitab Daniel ini. y a n g m e r u j u k k e p a d Antiochus a Ampat Epiphanes in i e r e Choponce, Hansang, Tanierso, c h a n g e r a n c t a n g m a t a m a a m a e Latan Duke, c a Dalampangliatan, Pertama Daniel, y o n g Tapat, Dalam Daniel Pasaltuju. Kuga Song Doral, q u e r h d a l a m Daniel p a s a l t u j d i p a t a t a n Bawa, Ia, Akanang Ania, Ora, Orangudus. Kuga 안티오코스 사세를 가리킵니다. Jadi iya di sini merujuk kepada Antiochos empat Epiphanes. 다니엘서 두 다니엘의 두 번째 환상에서 숫염소의 작은 뿌리 등장합니다. Juga berbicara tentang tanduk kecil kambing jantan dalam penglihatan kedua Daniel. Daniel서 팔장 십일절에 하면은 이 작은 뿌리 성전에서 매일 드리는 제사를 없애버리고. Dalam Daniel pasal 8 ayat 11 dikatakan dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobokannya. 이 작은 바로 4세를 가리킵니다. Jadi tanduk kecil kambing jantan di sini merujuk kepada Antiochus 4 Epiphanes. 다니엘서 9장 26절 27절을 보면 가브리엘 천사가 종말에 대한 그 시기를 알려 주는 내용이 있습니다. d a n i e l pasal ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan tentang malaikat Gabriel yang datang memberitahukan masa dari akhir zaman kepada Daniel. 그 내용을 한번 읽어 주시기 바랍니다. memusnahkan kota dan tempat turus itu raja itu akan membuat perjanjian untuk menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan 많은 사람들과 더불어 한 동안에 언약을 굳게 정하는 사람이 바로 안디옥스 사세 그리스도를 가리킵니다 jadi raja itu yang akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa merujuk kepada Antiochus 4 Epiphanes ini. Daniel서 11장 오늘 본문 말씀에 하면은 미천한 자로 적그리스도의 모형적인 존재임을 말씀하고 있습니다. Dan di dalam pasal 11 yang sedang kita pelajari dia diibaratkan sebagai manusia hina.

어, 예언의 이중성에 대해서 잠깐 여러분들에게 설명하고자 합니다. 단일서 11장의 내용은 주전 535년에 기록한 것입니다. 다니엘 은 안테오구스 사세를 통하여 일차적으로 성취가 되었습니다. Jadi pertama-tama, nubuatan ini digenapi melalui Antiochus 4. Antiochus III는 주전 175년에 왕이 되었으며 주전 164년 죽을 때까지 북방 왕국을 통치했습니다. Antiochus 4 ini menjadi raja pada tahun 175 SM dan memerintah kerajaan utara sampai kematiannya pada tahun 164 SM. 즉 다니엘서 11장에 예언된 그 말씀이 이 안티오코스 에피파네스 사세를 통하여 다 성취가 되었다는 말씀입니다. Artinya semua nubuatan di dalam Daniel pasal 11 itu dikenapi oleh Antiochos IV. 근데 이것으로 끝난 것이 아닙니다. Tetapi itu tidak selesai sampai di situ saja. 다니엘서 11장의 이 예언은 세상 종말에도 이루어질 이중적인 이연이라는 것을 우리가 알아야 합니다. Kita harus tahu bahwa nubuat dalam Daniel pasal 11 ini adalah nubuat ganda yang juga akan digenapi pada akhir zaman. 세상 마지막 때에 적그리스도가 등장해서 이 안티오코스 에피파네스 4세가 한 것처럼 성전을 더럽히며

우리는 구약 시대 마지막에 이런 사건이 있었을 뿐만 아니라 세상 마지막 예수님 다시 오시기 전에도 이와 같은 사건이 일어난다는 것입니다. Artinya bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak hanya akan terjadi di akhir perjanjian lama tetapi juga

그산 그 앞에서 이두 산을 쳐다볼 때는 마치 두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 칼로 우리가 봐야 돼. 산이 이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 가이두 산이 이렇쳐다가이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 가이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 칼로 이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보이두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. 멀리 떨어져 있는 그런 사건이라는 것을 우리가 예언의 이중 성애라고 이렇게 설명을 합니이 k i t a melihat ini dari samping maka kita akan melihat ini merupakan bagian yang terpisah baik secara waktu dan juga tempat dan ini kita sebut sebagai dualitas nubuat. 는 작은 산은 안티오코스 에피파네스 사세를 가리킵니다. 저 구아 gunung kecil yang ada di depan itu merujuk kepada Antiochus e p p a n e s 뒤에 있는 큰 산은 세상 마지막 때 등장할 적그리스도를 상징합니다. Sedangkan gunung yang ada di belakang yang besar ini adalah simbol dari Antichristus yang akan datang pada akhir zaman nanti. 이게 바로 예언의 이중성이라고 그렇게 설명을 합니다. 이니아 우리가 성경 예언서를 보면 이런 내용들이 여러 곳에 있다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 그래서 우리가 다니엘서 1 1장을종말론을 연구할 때 아주 주의 깊게 살펴보는 것입니다. 래 kita m e n e l i t a t a n kita harus menelaannya secara saksama. Danielso 11장이 uh, 주전 2세기에 성취된 것으로만 본다면은 우리가 굳이 종반론을 공부할 때이 말씀을 공부할 필요가 없습니다. Jika seandainya nubuatan dalam kitab Daniel ini telah digenap telah digenapi di pada abad kedua sebelum masehi, maka kita tidak perlu lagi mempelajari kitab Daniel saat kita membahas tentang akhir zaman. 이 다니엘서 11장은 세상 마지막 때에 적그리스도에 의해서 이와 같은 사건이 발생할 것을 이중적으로 예언하고 있기 때문에 우리는 이 다니엘서 11장을 깊이 있게 연구하는 것입니다. Alaskan kita m e n e l a Daniel p a s a s b l a s ini s e r a dalam karena pada akhir zaman juga akan muncul sosok seperti a n t i o c h u s empat yaitu antikristus yang akan 망니야 다니엘서 11장 29절에서 31절까지 말씀 보면은 적그리스도의 모형과 같은 안티오코스 4세의 모습을 우리가 볼수 있습니다. Then dalam ayat 29 sampai 31 kita dapat melihat bahwa Antiochus 4 ini mirip seperti tipologi Kristus. 29절 읽어 주십시오. ayat 29 pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. 안티오코스 4세는 2년 후에 다시 남방 왕국을 공격했습니다. 이년 후에 다시 남방 왕국을 공격했습니다. 2년 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 후에 다시 Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Kitim의 배는 애굽과 동맹을 맺은 로마의 배들을 가리킵니다. 가빨가빨 기 땜에닝 뭥아 쪼드므로 쭉 빠다 가빨가빨 오랑 로마 양문자리스코트 머슬 로마가 이 싸움에 개입함으로 인하여 이 북방황 안티에고서 사세는 낙심하고 그리고 분노해서 돌아가면서 그 분노를 중간에 있는 유대인들에게다 분노를 쏟아 붓습니다. Karena campur tangan dari kekaisaran Romawi sehingga menyebabkan Antiochus ini uh, kalah, akhirnya dia pulang dengan hati mendendam dan melampiaskan amarahnya ini kepada orang-orang Yahudi. 주전 169년에 거룩한 언약을 거스리고 성전을 약탈하는 그런 일이 있었습니다. Dan pada tahun 169 sebelum Masehi, ia menjarah bait suci dan meninggal, meninggalkan perjanjian suci. 팔레스타인에서 이 안티오코스 사세를 배반하고 애굽 편을 들었던 유대인과 제사장들을 무자비하게 살해했습니다. Dia membunuh orang-orang Yahudi dan para imam yang mengkhianatinya di Palestina dan yang memihak kepada negara Mesir. 예, 삼십일절 말씀 읽어 주십시오. Ayat 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini Antiochus 4 ini, Yutain diri diri Ayat ini menjelaskan bagaimana ia menghapuskan korban sehari-hari orang Yahudi di bait suci dan mempersembahkan uh,

헬라 문화를 수용을 주장하며 정치적으로는 야브에서 안티오코스 사세를 따르는 그런 어, 무리가 있었습니다. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok yang menekankan tentang perubahan zaman. Mereka bersikeras menerima budaya Yunani. Mereka juga berkoalisi secara politik dan juga mengikuti Antiochos IV ini. Toto dalam grup y n g u d e g m e t t a n g e r u a n z a a m s i s m i y u n a n i Mereka juga berkoalisi s e c a r n g a m i k a n i o 신앙의 순수성을 지키고자 하는 그런 유대인들이 있었습니다. s e d a n a n kelompok yang kedua adalah kelompok yang menekankan tradisi yudaisme, di mana mereka begitu setia pada hukum Taurat dan menjaga kemurnian iman mereka. 안테오코스 사세는 하나님의 율법을 저버린 유대인들이 안테오코스 사세의 속임수로 타락을 시키는 그런 일을 합니다. Jadi Antiochus 4 ini adalah seorang yang membuat orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Taurat Tuhan mereka dan akhirnya mereka jatuh di dalam tipu daya Antiochus 4. 반면에 신앙의 순성을 지키고자 하는 자들은 강하여 용명을 바라게 됩니다. Tetapi sebaliknya orang yang menjaga kemurnian iman mereka mereka tetap kuat dan berani. Maccabees 1:1서 1, Ini adalah uh, surat 1 Makabi 1 ayat 62 sampai 63 Namun demikian ada banyak orang Israel yang menetapkan hatinya Dan memasang tekad untuk tidak makan apa yang haram Lebih sukalah mereka mati daripada menodai dirinya Dengan makanan semacam itu Dan begitu mencemarkan perjanjian kudus Dan sesungguhnya mereka mati juga 안티오코스 사세와 정치적으로 야바지 않고 신앙의 순수성을 지키고자 하는 사람들은 이런 어, 탄압을 받았다는 말씀입니다. Artinya, sekelompok orang yang tidak mau mengikuti a n t i o c h o s empat, mereka menjaga kemurnian iman mereka dan mereka tidak mau berkoalisi dengan a n t i o c h o s empat. 삼십이 절 읽어 주십시오. 아야 삼십이 절. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Antiochus dengan tipu daya. Jadi Antiochus IV ini merusak orang-orang Yahudi yang murtad dengan tipu daya. 반면에 makabi ilso 62절63 jel e 것을 먹지 않기로 결심하고 죽음을 불사한 있었습니다. Sebaliknya orang-orang yang <coughs> tidak uh, mengikuti dia menurut satu makabe 1 ayat 62 sampai 63 mereka memutuskan untuk tidak makan makanan yang haram dan tidak takut dengan kematian. 33절 읽어 Ayat 33 dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. 충성된 유대인들과 지혜로운 자들은 용맹하여 그들이 믿는 바를 다른 많은 사람들에게 가르치면서 전파했습니다. Orang-orang Yahudi yang setia, bijaksana, yang gagah berani, mereka mengajarkan dan mengkotbahkan apa yang mereka yakini kepada banyak orang lain. 그들은 4세에 의해서 박해를 받고 몰락을 하고 말았습니다. Dan orang-orang yang setia ini mereka dianiaya dan jatuh oleh karena Antiochus 4. Ayat 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka dan secara berpura-pura 충성된 유대인들이 안티오코스를 대항하는 마카비 가문의 도움을 받았습니다. 아니 님 m e n j e l a s a n bahwa orang Yahudi yang setia kepada Tuhan mendapat pertolongan sedikit dari Makabe melawan Antiochus m a 4. 그러나 많은 사람들은 안티오코스의 속임수로 야합을 하고 말았습니다. a 답이 banyak orang Yahudi yang berkoalisi karena tipu daya Antiochus ini. 35절 읽으십시오. ayat 35 Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. 환란 중에서도 신앙이 연단되어 정결하게 되어서 마지막 때까지 이르는 사람들이 있었습니다. 혼란 dan dan 속에서도 마지막 때까지 믿음을 지키는 자들에게는 하나님께로부터 상급이 주어질 것입니다. 난 Allah 은​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Jadi Antiochus IV ini adalah tipologi atau model dari Antikristus yang akan muncul di akhir zaman nanti. 36절에서 39절을 보면은 안티오코스 4세의 종교적인 횡포를 이어나고 있습니다. Sedangkan dalam ayat 36 sampai 39 itu dijelaskan tentang tirani agama atau religius dari Antiochus IV. 36절 읽어 Ayat 36 Raja itu akan berbuat sekehendak hati ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senono sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. 횡포로, 행하며, Jadi dia melakukan dirani terhadap Tuhan. Ia melakukan apa yang ia inginkan Dan Meningikan, g d i r i n y a l e b i t i n g i Derisimo Allah. Pisangan, Marlo, s i d i t a m i l a w a n Allah, Derisgal Allah, Digan Katakatayang Tida Asanono. r Hananim Tesakan, Magua g a t a d i a Samas Bodi Ebris, Lucifer, Yang Manantang Tuhan. e p i p h a n e Hanyan Niran and t Jadi Epipanes, Bradi, Panampakan Tuhan. Artinya Epiphanes ingin Menyatakan bahwa dia adalah Allah dari segala Allah 37 Ayat 37 Juga para Allah nenek moyangnya Tidak akan diindahkannya Baik pujaan orang-orang perempuan Maupun Allah manapun juga Tidak akan diindahkannya Sebab terhadap semuanya itu Ia akan membesarkan diri 이 안티오코스 4세는 북방 왕국이 섬기는 신들과 남방 왕국이 섬기는 신들을 모두 다 무시할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. 아야디가 이니 메뉴오 38절 읽어 주십시오. Akandi Hormatinia, d e n g a n e m a s d a n Perak, Dan p e r m a t a Dan Barang Barang Yangberhard. Antio Kosunun, Chassiner, Sinki Guamuso, s i m e n y e l a s k a n Atomonubuatcan, Bawa Iakan Mulak Pandosa, Hujat, Padala, Sam b i l Mandewakan, d i r i Nil. s e n d e c i n d o Kollegeshine, Poami, Tuosmida. Ia melayani dewa-dewa benteng-benteng atau kekuasaan dan dirinya sendiri termasuk di dalam dewa benteng-benteng atau kekuasaan. 조상들이 알지 못하던 신에게 금은 보석과 보물을 드려 공경하는 일을 합니다. Dia melakukan apa? Dikatakan sini para nenek moyang menghormati dewa yang tidak mereka kenal dengan mempersembahkan emas, perak, permata dan barang-barang berharga. 39절 읽어 주십시오. Ayat 39. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang. Dan kepada mereka akan dibagikan tanah sebagai upah. Yerusalem Jadi salah satu benteng besar yang diperkuat itu adalah merujuk kepada bait suci di Yerusalem.

이제 마지막으로 40절에서 45절까지는 안티오코스 주변 나라들에 대한 악행을 예언하고 있습니다. Dan yang terakhir adalah perbuatan jahat Antiochus IV terhadap negara-negara tetangganya yang kita lihat dalam ayat 40 sampai 45. 40절 읽어 주십시오. Ayat 40. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenapi dan meliputi semuanya seperti air bah. 마지막에 남방왕이 침구할 때에 남방왕 물론 그와 동맹한 여러 나라들을 패배시키는 일이 있을 것을 예언하고 있습니다. Ayat ini men menubuatkan bahwa pada akhir zaman ketika raja negeri selatan menyerang, uh, menyerang ia akan mengalahkan raja selatan serta negara-negara yang bersekutu dengannya. 41절 읽어 주십시오. 아이야 41. juga tanah permai akan d i m a s u k i n y a dan banyak orang akan jatuh tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. 안티오쿠스 2세는 유대인에 대한 분노와 복수심이 너무 커서 유대인들과 그를 돕는 주변 나라들까지 무참히 짓밟아 버릴 것을 예언하고 있습니다. 그래서 님은 이르셨간 bahwa ada kemerahan dan hati yang mau membalas dendam di dalam diri Antiochus terhadap orang-orang Yahudi yang begitu besar sehingga mereka dengan kejam menginjak orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang membantu mereka. Edom과 Moab과 Ammon은 요단강 것을 예언하고 있습니다. Juga ayat ini menubuatkan bahwa Edom, Moab dan Amon mereka tidak peduli karena mereka berada di seberang Sungai Yordan. 42-43 baca. Ayat 42-43. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. 예고분 당시 오랫동안 풍요로움을 지속하면서 예술품, 귀금속, 보석, 동상, 서적 전쟁 도구 등을 많이 보유하고 니다 메시아는 오랫동안의 경제으 경제에 지속되어 있는 나라입니다. 그들은 작품, 작품, 작품을 가지고 있습니다. 그들은 작품, 작품, 작품을 가지고 있습니다. 안티오코스 4세는 그굽에 넘치는 보물들을 전리품으로 다 챙겨서 뺏어갔습니다. 안티오코스 4세는 메시아의 재물을 자랑하는 것입니다. Libya dan akhirnya orang-orang Libya dan orang-orang Ethiopia menjadi pengikut-pengikut. 44 ayat. 44-45. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. 동쪽과 Ayat ini menubuatkan bahwa Antiochus mendengar kabar bahwa bangsa-bangsa di timur dan utara akan mengincar negerinya. 동쪽은 파르티아 왕국이며 북쪽은 아르메니아 왕국을 가리킵니다. 자, 이동르 동쪽은 파르티아 왕국이동 a a n a a 쪽은아 a a 르티니티아 왕국을 니다 자, 이 동쪽은 이동궁전같은 화려한 장막들을 세우고 분노에 가득하여그나라들을 섬멸하려고 했지만은

북방왕과 남방왕과의 계속 이어지는 그 전쟁들을 살펴보았습니다. Ya, yeah, sambil kita belajar Daniel pasal 11 ini, ketika uh, <coughs> nubuatan di dalam pasal 11 ini digenapi, kita melihat kekaisaran Yunani terbagi menjadi empat dan peperangan yang terus berlanjut antara kerajaan negeri selatan dan utara. Bukbangwang Antiochus 4 세가 dan 전쟁을 하면서 그 사이에 있는 예루살렘을 자주 침공해서 성전을 도려피고 성도들을 박해하는 이 있었습니다. Jadi karena peperangan yang terus terjadi antara negeri utara dan selatan, maka berkali-kali Yerusalem ini juga mendapatkan impas dari peperangan ini sehingga bait suci sering di dinajiskan.

dan sementara terbagi menjadi empat peperangan antara negeri utara dan selatan terus terjadi. Punggawa Antiochos 4 sega Israel Yerusalem을 침공해서 성전을 더럽히며 성도들을 박해하는 그런 사건이 있었습니다. Jadi Antiochus 4 ini dia menyerang Yerusalem dan dia menajiskan bait suci dia juga mengorbankan uh, 어, persembahan persembahan yang tidak benar dan juga menganiaya orang-orang percaya. 우리는 요한 어, 계시록을 위시한 예언서를 통해서 신약의 마지막 때에도 세계가 사분화 될 것을 우리는 알 수가 있습니다. 단을 melalui kitab Wahyu kita juga dapat mengetahui bahwa pada akhir zaman dunia ini juga akan menjadi empat blok 북쪽은 구 소련군을 가리킵니다. Yeah, pada bagian utara itu adalah blok bekas Soviet. 남쪽은 미국군입니다. Sedangkan selatan itu adalah blok Amerika. 그리고 서쪽은 유럽군입니다. Dan blok barat, apa sebelah barat itu adalah blok Eropa. 그리고 동쪽은 아시아군입니다. Sedangkan 어... timur itu adalah blok Asia. 이미 세계는 이렇 크게 네블로그게 나눌 수가 있습니다. Jadi kita bisa membagi dunia pada akhir ini pada akhir zaman ini menjadi empat blok seperti ini. 요한 계시록에 예수님 재림 전에 큰 전쟁들이 있을 것을 예언하고 있습니다. d i dalam kitab Wahyu dinubuatkan bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi peperangan yang besar. 첫째에서 넷째 나팔은 바로 제 3, 4 세계 대전 핵 전쟁을 의미합니다. 고속냐, ketika sangkakala pertama sampai ke empat ditiup, pada saat itu kan terjadi peperangan atau perang nuklir yang sangat dahsyat. 그리고 이어서 유프라테스 강이 마르면서 동소 전쟁이 있을 것을 예언하고 있습니다. Dan sementara sungai Yordan menjadi r i sungai Efrat menjadi kering. akan terjadi peperangan antara timur dan barat. k e m 마지막 아마겟돈 전쟁이 있니다 The Lord aydu pada k i r y a akan t a p r a n g a n Armageddon. Hananimul d a n e u n a n o n j a e n g i e b o r o j i t e Yesunim j e i l i m a s y o s o sesang e l s i m p a n a s i l g o s e l i o n a g o i t s d a n juga menubuatkan b a h a pada s a t j a d i p e p r a n g a n Armageddon di mana mereka menentang Allah a k t u itulah Yesus akan datang kembali. 만일 남북 전쟁으로 남방 왕과 북방 왕 양대의 세력이 무너지면은 남은 서방 왕과 동방 왕이 이어서 전쟁을 치르게 될 것을 우리는 요한계시록과 또 그리고 이 다니엘서를 통해서 알 수가 있습니다. Jadi melalui kitab Daniel dan juga kitab Wahyu i kita dapat mengetahui jika seandainya dua kekuatan besar yaitu raja selatan yaitu blok Amerika Serikat dan raja utara yaitu blok uh, bekas blok Uni Soviet runtuh dalam perang utara selatan maka raja barat yaitu blok Eropa dan raja timur yaitu blok Asia yang tersisa akan melanjutkan peperangan 우리가 종말론을 공부할 때 다니엘서 11장을 우리가 깊이 있게 연구하는 것은 바로 예언의 song Ya, yeah, waktu kita belajar tentang eskatologi dan kita mempelajari Daniel pasal 11 ini secara dalam itu karena dualitas dari nubuatan ini. 한번더 제가 설명하겠습니다. Saya akan menjelaskan sekali lagi untuk kita semua. Daniel 11장의 내용은 주전 535년 기록되었습니다. Jadi isi daripada Daniel pasal 11 ini ditulis sekitar tahun 535 sebelum Masehi. 다니엘이 하나님께로부터 계시를 받은 것입니다. Jadi Daniel menerima wahyu ini daripada Tuhan sendiri. 이 연은 안티오코스 사세를 통해서 승치가 되었습니다. Dan nubuatan yang diterima oleh Daniel ini telah dikenapi melalui Antiochus IV. Antiochus IV는 주전 175년에 북방왕이 되었고 주전 164년 죽을 때까지 북방왕국을 통치했습니다. 이티오엘서 11장의 예언의 말씀은 구약 마지막 때 있을 사건일 뿐만 아니라 세상 마지막에 등장할 적 그리스도를 예언하고 있는 말씀이기도 합니다. h o s a 부단 hanya merujuk kepada peristiwa yang akan terjadi pada akhir perjanjian lama tetapi juga peristiwa munculnya antikristus yang akan digenapi pada akhir zaman sebelum Yesus datang kembali 세상 종말에 적그리스도가 등장해서 평화 조약을 맺었다가 중간에 조약을 깨고 유대인들과 성도들을 크게 핍박할 것을 예언하고 있습니다. Jadi ayat ini juga menubuatkan bahwa di akhir zaman antikristus akan muncul dan mengikat perjanjian damai. Kemudian ia melanggar perjanjian itu dan menganiaya orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 예언의 이중성이라고 그렇게 설명합니다. Jadi kita menyebutnya ini sebagai dualitas nubuat. 신구약 성경 전체 통틀어서 예언서를 공부할 때는 이 예언의 이중성을 우리가 주의 깊게 봐야만 합니다. 다니엘서 11장에 주로 등장하는 안테오코스 에피파네스 4세 북방 왕4세는 바로 세상 마지막에 등장할 적그리스의 모형과 같은 인물이라는 사실을 여러분들 꼭 기억하시기 바랍니다. Jadi malam hari ini sambil kita mengakhiri pelajaran dari pasal 11 ini, kita harus mengingat bahwa Antiochus IV Epiphanes yang muncul di akhir dari perjanjian lama, dia adalah tipologi atau model dari Antikristus yang akan muncul pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kido하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 다니엘서 11장을 통하여 주전 이세기에 일어난 사건들을 우리가 살펴볼 뿐 아니라 세상 마지막에 있을 사건까지 저희들을 깨닫게 하심을 감사합니다. Tuhan terima kasih melalui pasal s e b l a s ini, Daniel pasal s e b l a s ini, kami Tuhan boleh memahami dan mengerti hal-hal yang akan terjadi pada akhir perjanjian lama. 다니엘서 11장을 통하여 세상 마지막 때 일어날 사건들에 대한 예언의 말씀을 밝히 깨닫게 하여 주시옵소서. 너랑 같이 모두하고 이해할 수 있는 을 알게 될 것입니다. 이시서 Tuhan tolong kami semua agar menjadi hamba-hambaMu yang dapat membedakan masa dan juga dapat memberikan makanan yang tepat pada domba-domba yang kau percayakan kepada kami. Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.